Mohana adalah suku yang hidup di atas perahu selama bertahun-tahun. Mengapung di atas danau terbesar di Asia Selatan, kehidupan suku Mohana merupakan potret unik tentang bagaimana manusia membangun pemukiman di atas air. Telah ada selama berabad-abad, komunitas suku Mohana menjadi sebuah gambaran betapa tangguhnya manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan yang tidak biasa. Secara normal, manusia akan memilih daratan sebagai tempat mengarungi kehidupan. Namun hal ini tidak berlaku bagi suku Mohana. Suku Mohana merupakan suku orang Sindhi yang tinggal di Provinsi Sindh, Pakistan. Mereka adalah penganut agama Islam Sunni. Populasi Mohana terkenal tinggal di rumah perahu di tengah Danau Mancar. Awalnya, mereka membangun kehidupan di perairan Sungai Indus. Namun karena air sungai yang semakin tercemar parah, akhirnya beberapa dari mereka memutuskan untuk berpindah ke danau ini. Air adalah tulang punggung mereka. Kehidupan orang di sini sepenuhnya bergantung pada sungai dan danau. Banyak orang Mohana lebih suka menyebut diri mereka adalah Mir al-Bahar, yang artinya penguasa laut. Hidup orang-orang Mohana sepenuhnya dihabiskan di atas perahu yang dibuat sedemikian rupa berbentuk seperti pondok. Setiap perahu diberi atap yang melindungi diri dari panas dan hujan. Di dalam ruangan yang sempit ini, mereka melakukan berbagai aktivitas seperti memasak, minum, makan, tidur, dan banyak hal lainnya. Sumber makanan utama suku Mohana tentu saja berasal dari danau ini. Sebagai orang yang hidup di atas air, mereka mempunyai kemampuan yang baik dalam menangkap ikan. Ikan yang ditangkap biasanya akan mereka konsumsi sendiri, dan sebagian lagi mereka jual ke pasar yang berada di daratan. Uang yang didapatkan dari hasil penjualan digunakan untuk membeli bahan makanan dan juga kebutuhan hidup mereka yang lainnya. Suku Mohana memasak di atas perahu secara tradisional menggunakan kayu bakar dan tungku. Untuk itu, di atas setiap perahu-perahu orang Mohana akan terlihat banyak tumpukan kayu bakar. Para perempuan memasak secara hati-hati. Sebab jika perahu mereka terbakar dan hancur, ini akan berakibat fatal. Diperlukan banyak waktu dan tenaga untuk membuat perahu yang baru. Selain dikenal sebagai penguasa air, suku Mohana juga disebut manusia burung. Hal ini tak lepas dari cara unik mereka dalam berburu burung dan menangkap ikan. Mereka menggunakan teknik berburu penyamaran yang mengubah diri mereka menjadi burung. Laki-laki suku Mohana menutupi kepala mereka dengan boneka burung dan terjun ke perairan berlumpur. Mereka dengan hati-hati mendekati burung yang berenang di tepian dan menangkapnya. Teknik berburu kuno ini dilakukan dengan cara menenggelamkan seluruh badan dan hanya menyisakan kepala dengan boneka burung yang terlihat. Saat target buruan sudah dekat, pada saat inilah pemburu menangkap burung liar dari bawah air. Tak hanya itu, suku orang Mohana juga menangkap ikan menggunakan burung air yang sudah mereka pelihara dari kecil dan jinak. Burung ini dilatih untuk membantu mereka dalam menangkap ikan. Namun kehidupan suku Mohana kini serba sulit. Jumlahnya terus berkurang dan suatu saat nanti pasti hanya akan tinggal cerita. Limbah industri beracun yang dibuang ke perairan danau yang luas mengancam kehidupan mereka. Stok ikan yang dulu melimpah secara bertahap menyusut karena limbah industri. Penurunan permukaan air karena curah hujan yang rendah dan pembangunan bendungan di Sungai Indus semakin membuat suku Mohana diambang kepunahan. Akibat kondisi sulit ini, banyak keturunan Mohana telah meninggalkan cara hidup warisan nenek moyang mereka. Kini beberapa dari mereka telah hidup di daratan untuk selamanya.